Persipura Jayapura akan menjalani laga terakhir di grup D babak playoff degradasi Liga 2 kontra PSCS Cilacap di Stadion Mandala, Sabtu 3 Februari 2024. Pada laga itu, tim Mutiara Hitam wajib menang atas PSCS Cilacap untuk menentukan mereka bertahan di Liga 2 musim depan. Pada sesi latihan di Stadion Mandala, ramai rumah kick dan kawan-kawan memantapkan tendangan mengarah ke gawang. Tim sudah siap untuk pertandingan besok. Dan semua bertekad untuk memberikan hasil maksimal. Itu saja. Kapten Persipura Justinus Pai meminta doa dan dukungan seluruh masyarakat Papua untuk Persipura pada pertandingan penting besok yang menentukan mereka bertahan di Liga 2. Kita punya pertandingan dan pertandingan ini sangat penting. Dan harapan kami minta dukungan dari masyarakat. Dan kalau bisa masyarakat bisa datang untuk support kami. Agar kami ada kekuatan untuk menghadapi pertandingan berakhir sekali. Dan kita wajib menang karena posisi ini menentukan untuk kita berhasil di Liga 2. Terima kasih. Persipura saat ini menduduki peringkat kedua klasemen grup D dan masih belum aman untuk bertahan. Situasi tersebut membuat tim Mutiara Hitam wajib mengalahkan PSCS untuk mengunci posisi aman. Jika menang, Persipura akan mengoleksi 10 poin. Namun kalau imbang, jumlah poin Persipura akan sama 9 poin dengan PSCS dan Perseka Tegal, yang kemungkinan besar juga akan mendapatkan 3 poin dari kemenangan WO atas Kalteng Putra.